siap ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau bikin look kayak gini. Ini tuh kayak makeup buat ketemu gebetan. Jadi buat kalian yang bingung mau makeupan kayak gimana buat ketemu gebetan kalian, kalian bisa rekrut makeup kayak gini. Ini gampang banget. Jadi daripada lama-lama, langsung aja ke tutorial. Tapi sebelum ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe ke channel YouTube aku, please subscribe dulu. Klik tulisan merah di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Yap, sekarang kita ke tutorialnya. Yang pertama, aku udah pakai ini barusan, Vaseline, untuk melembabkan bibir aku. Selanjutnya aku mau pakai Makeover Corrective Base Makeup. Aduh, kok kayak gini? Ini ya tuh. Aku pakai segini aja. Selanjutnya aku mau pakai Pixi Concealing Base ini. Ini yang nomor 1. Jadi aku nggak pakai foundation ataupun baby cream. Jadi aku cuma pakai ini doang. Terus aku ratain pakai si beauty blender. Selanjutnya aku pakai Pixi ini loose powder. Ini aku pakai yang nomor 2. Selanjutnya aku pakai alis. Ini barusan aku bikin pakai jasmine yang ini. Dan sekarang buat misinya, aku mau pakai yang makeover yang biasa aku pakai. Terus aku sikat. Alisnya aku mau rapiin pakai Pixi Concealing Base yang tadi, biar sedikit rapi gitu ya. Selanjutnya aku mau pakai eyeshadow warna pink. Karena aku nggak punya warna pink, jadi aku kayak pakai blush on yang dari makeover ini buat jadiin eyeshadow. Ini yang blush onnya yang matte gitu ya, yang nggak ada shimmernya. So aku juga pakai di bawah matanya. Buat di ujung matanya aku mau pakai warna rose palette ini, warna rose di paletnya Pokalur. Buat di ujung matanya aja biar kayak lebih kelihatan gitu ya. Nah udah kayak gini. Terus aku langsung mau pakai blush on dari paletnya makeover yang warna pink tadi. Tapi yang ininya, sebelah sininya yang shimmer. Aku pakai blushnya di sini. Selanjutnya aku mau pakai maskara, tapi sebelum pakai maskaranya aku mau jepit dulu bulu matanya. Yap, aku pakai maskaranya dari Maybelline. Yap, selanjutnya aku mau kontur hidung pakai paletnya makeover yang tadi, pakai warna coklatnya. Selanjutnya aku mau pakai highlighter dari Pokalur yang ini. Terakhir
terakhir aku mau pakai lip creamnya Implora ini yang nomor 2. Aku lupa aku belum pakai maskara bawah. Jadi aku mau pakai. Yap, jadi seperti ini hasil makeupnya. Simple banget dan gampang banget kalian tiruin buat ketemu gebetan kalian. So, semoga kalian suka sama videonya dan jangan lupa juga like dan komen di bawah dan jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.